Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Rada Waras. Kali ini kita mau unboxing sebuah paket. Kita cek dulu ya isinya apa ini. Modul MP3 player. Kita mau ngerakit lagi sebuah music box. Karena music box yang punya saya itu baru aja rusak kemarin. Jadi kita coba rakit lagi. Dan di konten-konten sebelumnya emang masih banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Nanti mudah-mudahan bisa terjawab dengan video ini ya. Dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Karena subscribe itu nggak bayar. Dan makasih banget yang udah support channel saya. Semoga dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, diberkahkan hidupnya. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, saksikan terus videonya, jangan skip. Teman-teman, tambah saudara, hasil buruan nomor 2. Jos. Oke, gak usah lama-lama ya. Nah, jadi ini loh teman-teman. Part pendukung, part utama lah kalau menurut saya, part utama yang biasa saya buat music box yang ini loh. Ini namanya modul MP3 player atau modul decoder MP3 player. Ini pakai yang 5 pol. Jadi bisa pakai baterai. Baterai biasa ya, baterai center, baterai laptop nih, baterai kayak gini. Ini saya juga biasa pakai yang bekas-bekas aja, ini bekas pep saya. Dan yang lainnya pun saya tetap pakai yang bekas kemarin ya. Ini bekas yang music box yang kemarin yang rusak. Ini plastisnya. Boxnya pun sama, saya masih pakai box-box yang kemarin. Jadi biar irit budget. Nah, kalau buat teman-teman yang tanya, bisa nggak pakai dua speaker? Bisa. Ini bisa buat dua speaker karena ini nih, ini dua. Buat dua speaker bisa. Cuman nggak saya saranin buat pakai dua speaker ya, karena dulu saya pernah bikin yang dua speaker. Itu hasilnya jadi kurang maksimal. Jadi saran saya sih lebih baik satu aja kalau mau buat dibawa hunting, kalau mau buat baterainya awet lebih baik satu aja cukup. Satu pun udah kenceng kalau menurut saya ya. Terus teman-teman juga nanya bisa nggak, gimana cara pengecasannya? Nah di sini nih langsung ada pot buat pengecasannya. Jadi teman-teman udah tinggal colokin aja ke sini, udah tinggal colok, udah langsung bisa ngecas ke baterainya. Nah, speakernya saya masih tetap sama pakai yang 3 watt 4 ohm. Kalau ukurannya bebas, teman-teman mau pakai yang 3 in, 2 in, 2,5 mau 4 in juga bisa. Yang penting ukurannya harus 3 watt. 3 watt 4 ohm ya. Jangan lebih dari 3 watt. Pakai 5 watt bisa nggak? Bisa. Nyala nggak? Nyala. Cuman kurang maksimal hasilnya. Jadi, kalau misalkan volumenya di full, suaranya dia jadi putus-putus. Yang pertama, kendala yang pertama, kendala yang kedua, baterainya dia jadi boros. Maksudnya nggak kuat lama. Kalau yang ini, biasanya saya pengecasan baterai full itu bisa buat, ya kalau cuma satu hari hunting full bisa. Kalau dari pagi sampai sore bisa. Karena biasanya saya kalau hunting, saya kan nggak pernah lama hunting, paling 2 jam, 3 jam udah. Dan biasanya saya dipakai buat 3 kali sampai 4 kali lah berangkat hunting. Satu kali pengecasan itu. Jadi lumayan awet teman-teman baterainya. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalkan mau berburu. Wah baterainya itu awet. Udah saya cek sendiri, udah saya sering bikin juga. Itu awet. Nah buat kemarin juga ada yang nanyain bisa di repeat gak? Diulang enggak lagunya? Enggak. Kalau yang ini enggak, karena ini enggak ada tombol buat repeat-nya ya, buat pengulangannya. Jadi ini volume sama tombol pause aja. Ini buat ngegedein volume, ini ngecilin volume, dan ini majuin lagu, ini mundurin lagu ataupun suara ya. Jelas enggak sih? Bentar dulu. Karena saya di dalam ruangan ya, jadi agak kurang jelas ini. Jadi kurang fokus. Ini saya pakai flashdisk. Biasanya saya pakai memori juga. Bisa di sini buat memory card. Ini buat flashdisknya. Oke, gak usah lama-lama.
Kita rakit aja. Perakitannya pun sangat gampang ya teman-teman, sangat gampang. Simple banget kalau ini. Ini kabel udah bawaan dari modulnya. Jadi kabel ini udah tinggal pasang ke positif negatif di speaker, dan ini positif negatif di si baterai. Udah tinggal itu aja, langsung play, langsung nyala. Oke, yuk kita praktekin. Saya percepat dulu ya, jadi biar nggak terlalu lama durasinya. Ini udah saya solderin. Teman-teman cuman tinggal nyolder bagian sini aja ya, positif negatif di baterai sama positif negatif di speakernya. Kalau udah kayak gini udah tinggal colokin. Ini saya udah pasang flashdisk. Ini di posisi baterai, ini yang merah. Dan ini di posisi speaker. Speakernya mau kanan mau kiri sama aja ya. Udah sesimpel itu teman-teman ya, simpel banget. Kalau menurut saya sih ini udah paling simpel lah kalau mau bikin musik box yang baterainya awet, suaranya kenceng, udah pakai yang ini aja, pakai modul ini. Kalau teman-teman nanya gimana, di mana belinya, saya beli di Tokopedia, banyak yang kayak beginian. Di toko-toko online banyak, harganya bervariasi dari mulai 40.000 sampai yang ada yang jual 80.000 juga. Yang penting patokannya teman-teman carinya yang 5 volt, jangan yang 12 volt. Kalau yang 12 volt itu harus pakai aki. Dan kalau pakai baterai kayak gini dia jadi boros. Baterainya jadi boros. Kalau ini 5 volt sebenarnya enggak 5 volt juga ya ini. Jadi karena ini kan cuman berapa ya? 3,7 kalau enggak salah. Maksimalnya 4,2, tapi ini emang awet. Tapi ini bisa. Dan suaranya pun enggak putus-putus. Pokoknya kalau teman-teman ngelihat video-video hunting saya pakai musik box ya, pakai yang kayak begini, pakai musik box ini. Dan ini kebenaran punya saya juga, emang rusak, jadi saya rakit lagi, saya beli baru lagi modulnya. Ini awet nggak awet? Kemarin itu kebanting posisinya, makanya dia rusak. Dan biasanya penyakitnya apa aja sih yang modul kayak gini? Biasanya cuma konslet aja, konslet di sini nih, bagian pengecasan dari baterainya. Biasanya itu doang yang udah saya alamin ya. Oke, coba kita rakit ke box ini ya, box bekas. Oke, lanjut. Ini udah saya rakit semua, udah terpasang, udah dilem. Udah tinggal kayak gini doang, udah beres. Ini udah tinggal tutup. Tinggal kita baut. Kalau buat suara ini udah lumayan kenceng ya, udah sangat kenceng kalau menurut saya. Kalau buat nyanggung cukup lah. Oke, mungkin segitu aja ya, sharing-sharing dari saya tentang gimana cara merakit musik box sendiri. Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, dan buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yang udah support channel saya, makasih banget. Semoga dilancarkan rezekinya, sehatkan badannya, diberkahkan hidupnya. Amin, amin, rabbal alamin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tambah teman, tambah saudara, hasil buruan nomor 2. Joss.